Astagfirullahaladzim. Kita nih anaknya Pak Badir ya? Anaknya Bu Ros? Ah, pas. Nanti minta tolong sampaikan ke Bapak, sampaikan ke Ibu. Kalau minggu depan kita nggak jadi kerja bakti ya? Nah, terus sampaikan nggak? Minggu depan ada syukuran di rumah Pak RT. Oke? Jangan tak disampaikan tuh, ya. Apa lagi lo? Banyak yang suka rasa durian nih. Mak, tak satu kan? Iya. Bapak kok tahu enggak ya dia di luar tuh? Cebuk Resi Bapak enggak tahu, Mak. Mak, tah. Nampah orang tua ini nih. Pergi lo ya. Mau ke mana? Biasalah. Nggak makan dulu kah? Idalah, capek retek lah, Mak. Mak, tah. Kerjaan siapa lah nih, Mak? Mana lagi? Kucing orang depan lah, udah. Salah kayak gitu pindah sini nih, Mak. Kak, kalau mau keluar TV-nya dimatikan. Nessa mana? Main sepeda. Jadi lagi kerja baktinya tuh, Pak. Macam manalah Pak RT ini. Kata gak minggu ini nak betulkan jalan. Cor lebur dah jalan tuh. Kalau nak minggu depan lagi nih, tak bisa, Papa, Ma. Ngapa pula? Nggak nyaman lah. Kita kan orang baru di sini. Lebih kan ya kasih duit. Malas. Lunggu kerjaan. Kerjaan apa gak, Bu? Nalekan game ya, iya. Coba berhenti lho, Bang, ngerjakan skripsi itu. Tesis. Disertasi. Pusing, Abang, nih. Emang kamu, Kak? Suruh kelihat satu, dia tak mau. Pasti mulai depan, tuh. Apa sih, Bah? Motor orang lain kali.
beli santan. Rajin ibu depan tuh. Pagi-pagi dah belanja. Kau ndak ke Mayang? Pak Badir. Hei! Pak RT ada yang ngadakan syukuran tuh? Malah ya syukuran. Tak jadi kerja hati lagi minggu ini. Alamak. Belum diambil lagi sampahnya nih. Nggak kena bayar ke Pak RT kan, Mak? Mana duitnya ya? Ray. Ah. Coba kau tengok tuh. Rajin laki orang. Pagi-pagi bersih-bersih. Nggak kayak... Dah lah, Mak. Suami Mak pun, bah. Anak saya yang biasa ngantar tuh lagi ada urusan, Mbak, Kak. Ntar lagi ya, Kanisa. Kan bininya. Tuh haraya nak pergi ngantar aku pergi belanja. Pulu hati aku. Klaksonnya rusak ke apa, Bu? Pak, maaf ya, Pak. Bisa enggak mobilnya simpan dalam, ya? Ini kan jalan, nih. Bu, saya itu tiap hari keluar masuk bolak-balik. Sebentar ya saya taruh mobil di sini. Enggak lama, Bu. Repot saya kalau nak masukkan lagi. Enggak bisa gitu lah, Pak. Saya pun keluar masuk, enggak. Tah. Lecet mobil saya tuh gara-gara mobil bapak pakai sini. Nah, itu ibu yang enggak hati-hati. Orang rumah ibu yang lama pun enggak pernah protes, Bu. Saya taruh mobil di sini.
Kok Bapak gitu sih? Saya ini kan hanya ngasih tahu Pak ya, saya ini pun kuang masuk gak? Tuh, saya tuh hanya bilang mobil saya lecet gara-gara mobil Bapak parkir sini itu ya. Bu, yang harus komplain tuh saya. Bising keringnya saya dengan suara motor anak ibu tuh, ndak siang, ndak malam. Kok Bapak jadi nyalahkan anak saya sih? Ngapa, Mak? Jadi ini, Pak, tujuan Bapak bikin polisi tidur menjulang macam ini? Ya, kan biar orang-orang aman juga, Dek. Biar motor kau pun tak ribut benar. Udah tau gang nih kecil, nak racing nggak apa? Saya ini agak bodoh-bodoh benar, Pak. Datuk saya ini polisi, Pak. Kayak gini nih, bisa diproses, Pak, asli. Mohon maaf, jaklah, Bapak bisa dipenjara gara-gara ini, Pak. Bapak bikin gini ada izin nggak tuh, Pak? Dah, Jenerti. Saya buatnya ada alasannya. Masa saya harus jantungan dulu baru motor kau berhenti ribut? Nah, mana lebih penting, Bu? Nyawa saya atau cat mobil ibu? Eh, Pak, kucing Bapak tuh pun ya, tiap hari tuh berak ya depan rumah saya. Saya yang bersihkan dia tiap hari. Jangan merasa paling betul, Pak ya. Ngapa, Bah? Aduh, iya saya tahu kalau masang tenda tuh gak lama, Pak. Tapi jangan sampai nanti orang udah ramai malam nanti, Bapak masih sibuk masang tenda ya. Kok ibu nyalain kucing saya? Itu kan binatang, Bu. Nggak tahu apa-apa. Ikan kucingnya punya kakak. Kakak ajarkanlah, Kak. Biar tak ada berak-berak sembarangan. Tuh, lihat tempat sampah. Betumpuk macam itu. Maka kucing saya suka? Udah bau. Ngapa jadi tempat sampah saya yang disalahkan? Saya udah bayar Pak RT ya untuk ngambil sampah itu tiap hari. Jadi kalau kau mau protes, pergi sana tempat Pak RT. Bu, lihat nama sampah itu bau. Jangan, apalagi campur dan berantuh. Buanglah ke TPS. Kesalahan. Bapaknya nyari kesalahan saya. Mobil saya macam mana? Permisi. Baiklah, Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, meskipun acara syukuran di rumah saya batalkan, tapi alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul untuk membahas permasalahan Bapak Ibu sekalian. Kita cari tahu di mana pangkal masalahnya, ya.